Fix sudah 3000 koin guys ya. Kembali lagi di channel Cewek 140. Hari ini kita bakal bermain-main di dunia cacing lagi tentunya guys ya. Dan di dunia cacing kita kali ini kita hanya akan bermain satu kali ya guys ya. Apakah satu kali ini akan menjadi jackpot atau enggak? Celengan diaktifkan guys ya. Jadi udah lama banget celengan ini tidak pernah diisi ya guys ya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Wush, mati men. Oke, kita langsung aja di sini akan mencari tempat makanan cacing terbanyak ya guys ya di planet Pluto ini buat. Gak banyak teman-teman semua yang sudah sekarang banget sama Blackpool. Jadi Blackpool ini adalah sebuah game yang dimana si cahaya kehidupan Mahes dari cahaya kehidupan hari ini bisa joget-joget ya guys ya. Di sini dari saksi kekualitas cahaya manusia baru. Tapi di depan ada SpongeBob dan ada wush Super Club Fight of the World Tour. Jadi kita akan tunggu dulu dan kita melihat apakah yang terjadi di masa depan. Kita langsung aja memilih kau yang telah memilih aku asik atau juga yang sakit di aku atau aku ini. Oke, kita langsung aja mulai di sini di Fikably. Kita pakai mode normal aja guys ya, jangan mode sinting. Jadi si bolo-bolo melawan Rustam ya guys ya. Rustam dia melawan. Kenapa yang dilawan sama si Rustam sih? Si jadi enak guys. Oh sayang ini nih. Push. Sini gak enak guys melawan ini ya. Kemana nih, tapi mau dapat guys. Namanya juga ini ya, pertarungan melawan set. Oh salah guys, ini saya salah ya. Jatuh. Iya mati guys. Sombret si bolo bisa kalah ya. Ini bolo ini kurang ini ya, kurang naganya Elon Musk. Kita langsung aja mulai, let's go men. Set mati. Ini error nih. Aduh kursornya error guys. Error di dia. Wush, kenapa jadi jatuh mulu. Wah ini saya curiga nih guys, sabotase nih kayaknya. Wush sabotase ini mah kayak gini guys. Set jatuh lagi guys. Set aduh. Ledak bapak kalau diher guys. Kita udah dua kali dijatuhin dan akhirnya kita harus di-pail ya. Sedih lu udah lah. Yang sedih gitu doang. Ayo kita langsung aja mulai lagi ya. Aku akan coba pakai itu ya. Kemudian kita ganti lagi ya guys ya. Wush, kita juga dulu nih. Kok dia lagi lawan dia ya guys. Bingung aku si komplong. Yes, kita akan wush, nggak bisa nih. Set, ya jatuh. Meledak lu. Set. Wih, kemana itu, kemana? Ya, bolo-bolo dah. Nice. Masih ini kayaknya cimplung ya. Set. Set. Yes, kita akan coba untuk terbang yes. Astaga, amin. Mau nyoba buat terbang. Kenapa langsung mati sih? Dan tadi sama spek yang ada mantranya nih. Simple explanation sih, baik khususnya pas tadi bisa set dijok palanya pas wastara. Oh iya, lupa guys, kan dia bisa pake ginian ya. Kenapa tidak pakai petir aja men? Oh guys, set meninggal. Jatuh guys, lantai 2. Jadi kita dikebelin lagi sama lantai 2 ya. Tunggu dulu deh. Sombrak guys, kita langsung cek poin dulu di sini. Karena poin kita 0 ya guys ya. 0 buat apa dicek bro. Oke, kita akan coba minggir sedikit dan kita akan lawan dia guys ya. Wah dua lagi bro. Ini kayaknya dua malam ya. Takutnya ini sebenarnya ini ya guys ya. Sebenarnya ini kumpul ya. Set, push. Tuh kan belum apa-apa jatuh dia. Kalau kayak gini gue pakai si kimpul aja dah. Mendingan. Set, meninggal. Guys, push. Aduh, terlalu rendah ya. Lompatnya terlalu rendah guys. Set, nice. Wush, kekuatan dari dalam. Gila tuh belum kesentuh sama sekali guys. Nyal gobet ya. Rustam gitu loh. Wes kita coba lagi ya. The Burn of the Chaharaya. Wih dia dingin kepala gue. Wes buat yang belum klik tombol subscribe, langsung aja subscribe dulu di bawah ini. Emang sih males juga sih kalau lagi main di ini ya. Wih udah ya. Aku minta minta subscribe lagi. Ini kenapa terakhirnya begini. Tenet. Asal ya. Lagi. Set. Wush. Tenet. Tenet. Wih gila dong. Mantap men. Set. Kayaknya jurus gue nih jurus mahangka ya. Wush. Wah ditendang guys. Duit gue tendang gak lu. Wush. Mending woy. Yes. 3 kali main sama dia ya. 3 nya kalah mulu bro. Gimana anda bisa menang itu. Anda juara ranjang dong anda ini. Dasar. Komplong gak sama. Yes kita langsung ganti dia disini ya. Black Tour belum menang guys ya. Sumpung.
Oh ini gara-garanya aku habis lag guys. Ini gara-gara dia lah. Oke si ini si Kimbung. Oke seperti lagi ya guys. Udah 4 kali nih. Ini tadi dia udah 3 kali aja kalah ya guys. Sebenernya saya ngalah ya sama dia. Bukan sebenarnya bukan kalah beneran guys. Lihat tuh. Terus ini bingung juga guys. Tuh lihat tuh. Udah begini-begini nih. Set. Tuh lihat tuh. Tenaga saya cuma begini-begini doang. Push. Udah triple point. Push. Mantap bos. Push. Meninggal nih guys. Meninggal karena dia kena Phantom Smackdown. Ya kita coba lagi bro. Kali ini jangan sampai kalah ya. Salah. Kali ini jangan sampai menang ya. Komplong ya, saya lu bolo-bolo. Guys kita push. Udah punya gerakan baru guys. Set. Disasak. Meninggal lu. Woi, apa nih? Wah gila ini mah. Terjadi penipuan di sini nih. Palanya gila. Kebanting lu ya, ibaratnya dia gini ya. Kebanting kenceng. Sebenernya saya bingung juga ya. Saya dari main apa sih? Bingung saya nih asli nih. Ya sebenernya belum ketemu like video ini. Like dulu video ini guys ya. Cara dia selalu membuat game-game yang sangat sangat pedas. Kita coba lagi aja ya. Ini pertama ini. Dan nih oleh kita mau restart lagi ya. Sampai nih. Masa gue kalah sih. Sampai kecil gitu. Oke, here we go man. Apakah kita akan bisa? Nah ini baru Gladys lawan Blueberry ya guys ya. Ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh makhluk-makhluk bumi ya guys ya. Push, pedang lawan pedang men. Push, pedang bermata dua men. Cus, mana? Push. Saya gak tau ya, apakah si Kim punya saya yang menang atau enggak ya guys ya. Guys kita langsung aja di sini. Push, dipakai apa nih? Samurai apa? Bajak laut bro. Push, si Lisa men. It's Drisa. Anda mau nyoba lawan saya. Guys, kita wah, kita kembali lagi nih darah. Push, jatuh ber. Dia jatuh nih punya aku. Set, mantap kan. Aduh, kenapa bisa begini ya? Bingung juga aku nih. Sombrak, saya bisa 1-0 guys. Ini kita coba lagi dah. Bumi, here we go man. Let's go. Push, apa itu bos? Bisa ada begitu kemarin. Push, salah men. Ayo kita langsung main. Oh ini pakai namanya jurus kepiting. Kepiting tumpah men. Kepiting bisa tumpah apa? Ini di belakang ulung. Oh ya, kita langsung aja. Mantap men. Oke guys, let's go. Cut. Mati guys. Oke guys, aku udah mempelajari sesuatu ini guys. Jangan guys yang tadi ya. Serius tam guys, di ulung semua ya. Guys, jadi ini adalah pertandingan ketiga. Kalau kita menang, kita jadi yang nomor satu. Tapi kalau kita menjadi yang kalah, kita tidak menjadi apa-apa ya. Kita menjadi pecundang. Kita bablas aja terus. Bablas kali ini. Ush, mantap bos. Anda bisa apa-apa bos. Sampai kalian. Ush, gila bos. Ceder. Kalau aku pakai si ini ya. Ini siapa namanya? Si Jimbung namanya guys. Nah itu biasanya pernah guys. Cepet beber. Kita sekarang akan lawan lagi si Rustam ya. Let's go. Oke kita langsung mulai aja di sini. Saya agak bingung nih. Kenapa tadi saya bisa kalah lawan dia ya. Mungkin saya lagi cupu ya mungkin ya guys. Iya. Ush, tidak bisa bos. Saya gak mau kalah lagi ya. Saya udah gitu-gitu. Saya udah males dan begini. Set. Mantap men. Madep. Yes, let's go men. Kita coba lagi men. Ush, dia buahin apa nih tuh. Bisa ada gituan gitu. Saya bingung juga. Tapi dia dari tadi ya guys ya. Dari tadi melakukan pentarnya seperti ini ya. Kita tidur dulu deh. Santuy dulu men. Set. Mantap men. Ush. Wadidaw. Yes, jadi dia gak bisa kemana-mana nih guys. Kalau gini men. Set. Mantap bol. Yes, set. Meninggal nih guys. Pecah belam jadi dua badannya guys ya. Set. Waduh. Yeay, kita menang. Gladiator. Siap untuk memulai ini ya. Apa ya? Bumbak babak kedua guys. Faster. Oke, let's go men. Oke, madep. Sekali men. Kita langsung aja coba lagi di sini. Wah gila ini sih asli loh. Wah gila nih. Ini benar-benar gila nih. Sikat deh. Oke men. Waduh, ini apa nih? Disetrum dia dulu. Mati saya nih kalau begini. Guys, kepotong aja sakitnya guys. Anda sih lagi yang tadi masalah sama si Bolo ya tadi ya. Ini si Gladi Morena adeknya guys. Saya cerita guys. Nah kita akan melawan Gusto ya guys. Gusto ini adalah sebuah kakek sihir. Yang dimana tuh kalau baca bisa meledak nih guys. Bumi bisa meledak nih. Dia gak punya apa-apa guys disini guys. Jadi kita mundur aja guys. Santai. Push. Mantap bos. Kita langsung aja adu sihir men. Cahaya sakti. Ush, tidak bisa. Anda tidak bisa. Sampai dulu guys. Set. Mantap. Yes, jadi aku dari tadi nih dipukulin sama dia nih dengan cara ini ya. Gua setrum kayak wuuuuh. Tidak bisa begini aku nih katanya. Ush, tidak bisa bos. Tidak bisa lah ya.
Saya sengaja nih guys, saya mau mati dulu guys. Sengaja. Push, gak bisa men. Anda bisa. Eh kok bisa mati ya? Somplak nih. Push, gila dong. Si kakek tua yang sudah tinggal 2 giginya malah membuat saya mati ya. Kurang ajar. Kita coba lagi di sini, somplak nih. Apakah kakek ini akan mati melalui cahaya? Oh ya, oh guys, kok gue dibayang-bayangin di sini ya guys ya. Kelopakan guys. Asli guys, kelopakan. Mana dong, gak bisa dong. Anda bisa. Udah amat, ayo sini tangan lu sini. Push, tidak bisa bos. Saya tidak bisa dikibuli oleh Anda lagi ya. Coba lagi ya, set, mantap mor. Push, kaki-kaki, kumpul. Push, mati lu. Yes, kita, madep. Lempar si kakek, akhirnya kita pakai apaan ya. Kita gak pakai apa-apa, kita pakai berjalan doang guys. Jadi kita gak akan bisa dikalahin. Jadi kalau misalnya dia mati ya guys ya, tangannya itu sebenernya kita hilang guys. Kayak budaya juga gitu ya deh ya. Si Kimplung, gak asli mirip ya. Si Kimplung nih guys, kakak Kimplung ya sedih. Oke kita langsung aja mulai ya guys ya. Ush, wadidaw. Itu pake hancur satu itu, kaki itu kumpul. Waduh. Nah sini kayak saya lagi ngepur atau saya mental ya. Ini saya mental ya, ini kumpul. Jadi bola lagi ya sama malaikat pencabut nyawa. Meninggal kalau gitu men. Kalau dia diangkat sampai kayak gitu ya, berarti dia kayaknya diangkat sampai terlaksa guys. Jadi sedih saya nih guys, kita coba lagi ya. Udah, jangan sedih. Hei Anda jangan sedih bro. Badan doang dulu. Tapi nangis bisa cengeng banget dasar Anda. Badan doang dulu guys. Saya berpikir kalau misalnya saya punya anak, kalau misalnya yang gendut begini terus berantem kalah ya. Boleh sih kata-kata juga guys ya. Kata-katanya dasar bapak yang gak tau disini besar. Oke kita coba lagi di sini ya. Ayo jangan gendut-gendut jadi anak ya. Kalian kurus aja ke bapaknya gitu kan guys ya. Nanti kan bisa ada pinter gitu kan. Segala-galanya bisa jadi si bolo guys. Melawan kakek tua ya. Orang tadi gak pakai ini aja, gak pakai jurus ya kalah si bolo. Ah ya kumpul loh. Set, mantap men. Gak punya jurus guys, mau gimana lagi nih. Dia cuma bisa ini loh guys. Tuh, ngelempar badan doang guys. Set, mantap men. Set, banyak bergayung kan tuh. Tuh badannya doang guys. Tuh guys ya. Wush, tipe guys, pala dulu. Lagi sekali. Aduh. Awas, jauh. Jauhan. Jauhan. Tengah guys, si bolo kumpul juga nih. Oh yes. Ini badannya gede doang ya. Untung tapi mau jurus yang ini ya, matikan gitu ya. Justru si kakek tua ini yang sudah tinggal 2 giginya, kakinya tinggal 2. Dia punya kemampuan khusus guys, menjinakkan si bolo ya. Bolo jadi jinak nih gitu. Smash. Waduh, oleh segala kita kayaknya killing me inside ya. Kalau kayak gini ya. Sombrak kali ini gak boleh kalah lah. Si peluk lu gila. Ditampar sama sini lu. Wush, tampar lu gila lu. Enggak, ini tim gue nih emang keren ya. Wush, tinggal dikit bang. Wush, tampar boleh. Ditampar lagi. Kakek-kakek yang gak tau diri nih. Masih doyan nela lu. Ini tabokin. Mati gue, aduh. Yang jago dalam nabok-nabok ya. Outin ya, emang begitu guys. Udahlah, gomor sekali ntar yang ada jadi kebanding. Jangan ya. Oke kita bakalan coba pakai yang lain lagi ya, sumpah nih. Tapi kita akan coba lagi di episode berikutnya pasti lebih seru lagi. Mau kecil juga sih, next video. Bye bye guys, sekian dulu ya. Biar bisa selamat untuk kalian semua guys. Peace, bye bye. We'll be right back.